Pokoknya tonton video ini, yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Dan pokoknya untuk Anda sendiri, kalau memang butuh atau jasa saya atau butuh apa tentang dunia interior mobil, misalnya bikin jok mobil, bikin terpal, atau mau menambah wawasan, silahkan komen dulu di bawah atau bisa langsung WA ya. Bye-bye. Nanti ini nanti untuk lubang baut yang nanti kepasang, saya lubangin buat lubang baut. Dan ini saya lagi mikir ketika tak lapisin busa, busanya ini udah siap, busanya udah siap. Oh. Merancangnya ini biar agak seperti gambar ya. Kita potongin lurus seperti ini. Ini lagi tak bungkus pakai busa dulu. Nah, kalian ini nyetel-nyetel yang sampingnya. Nanti tengahnya agak tipis ya, seperti yang tadi Om bilang. Terus di bagian dudukannya sini agak tinggi, biar nanti tinggi. Terus sebelah sininya tipis, sebelah sininya agak tebel, sebelah sininya agak tipis. Dan ini ya seperti ini, sesuai dari mas bos tadi yang bilang ininya agak tinggi ya, dan ini tipis tinggi, dan ini sejajar gini. Nanti ini kurang, tak tambahin busa. Dan pada bagian belakang sudah halus, tinggal nanti kita kan kita lapisi semuanya. Jadi tak pikir lagi ya. Nah, ini jok kokar. Ini adalah video part bagian kedua. Jika Anda belum menonton video part pertama, yaitu Anda bisa cari video yang part pertama ya. Dan silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti video selanjutnya untuk part yang ketiga. Dan saya selalu akan upload pada video-video tertentu ya, ketika saya bekerja. Ya, selamat menonton. Untuk pada bagian-bagian tertentu, jangan lupa tekan tombol subscribe ya.